Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog harian saya di channel Teteh Simpur Jaya. Video kali ini kita sharing kembali kegiatan saya, teman-teman. Kali ini saya tuh super sibuk banget ya, mondar-mandir udah kayak gosokan, teman-teman, antara rumah dan warung ya. Sehari itu bisa sampai 20 kali balik, teman-teman. Hari ini pokoknya aduh, leklok banget ini tour saya, teman-teman. Masya Allah ya, luar biasa hari ini capeknya. Oke, kita ke rumah lagi nih. Kita lihat saudara-saudara saya yang lagi memasak ya, untuk menyiapkan menu arisan nanti siang. Ikutin terus ya, teman-teman, videonya. Assalamualaikum. Udah selesai. Udah wangi ini. Ini ada tamu jauh. Kakak udah rapi-rapi. Assalamualaikum. Ini ada tamu. Emang begini gelar tikernya? Nah, ini yang satu lagi ya, kosong. Tamu yang mana? Yang gede lagi. Yang hijau. Ya? Hijau mana ya? Ayo, biru-biru. Ini, coklat. Halo, ibu-ibu cantik. Lagi bikin apa sih ini? Ya Allah, ini banyak banget makanan. Ini kita jadi lapar. Aduh. Naon eta naon? Berat eta mah, berat ini kumaha tukang es? Iya, tukang es. Allah, ya Allah sibuk banget ini ya. Ada sambal bledag. Ini Ibu Sanoli lagi ngakel. Lihat ke dapur. Aduh, bikin apa, Bu? Ini sop. Sop apa? Sop teri jengki ya? Oh iya, ini sop cok. Iya dah, ini baru kuahnya ya, nggak ada lauknya. Iya dah. Masih pembaharuan. Oh iya. Masih ngambang. Oh iya, ikannya masih di pasar katanya. Ini tinggal airnya doang, baru airnya. Pokoknya segala sesuatu dah. Kayak gitu ya menunya ya. Ayah nuk itu, ayah nuk itu. Tak etak. Menu arisan gitu. Mana tuh ayam goreng? Empuk wa ayam nawa? Nah, kita sudah selesai salat duhur, teman-temannya. Ini biasanya tamunya mulai berdatangan karena ini berhubung mendung dan mulai hujan turun, teman-teman, ternyata ya. Dan tamunya belum datang semua, mungkin masih pada di jalan, jadi mereka kehujanan, teman-teman ya. Nah, untuk ini anggota arisannya, ini semuanya pengusaha warung sembako, teman-teman ya. 90% ini yang mempunyai usaha warung sembako ya. Sebagiannya itu ada yang usaha bengkel ataupun yang bekerja di bank gitu, teman-teman. Ada juga yang bekerja di salah satu pemerintahan gitu ya. Namun ada juga yang beberapa belum hadir, teman-teman. Kebanyakan yang nggak hadir kayaknya di hari ini karena ada kesibukan lain, karena ini jadwalnya bukan di hari Minggu ya. Ini kita pas ngambil hari Jumat karena ada kesibukan lain kita hari Sabtunya ya, teman-teman. Ini setelah hujan reda hampir asar, teman-teman ya. Ini acara belum kita mulai ya. Kita mengumpulkan dulu uang setoran, uang arisannya ya. Ini satu bulannya kita setoran 1 juta gitu ya, teman-teman. Ini kita ngambil per 2 bulan. Jadi kita setoran itu 2.100.000 ya. Yang 100.000-nya itu untuk uang konsumsi, teman-teman. Pengocokan arisan ini diadakan setiap 2 bulan sekali ya, dan uang konsumsinya itu khusus untuk bagi yang ketempatan, teman-teman. Pertemuan diadakan 2 bulan sekali dan kita ngocoknya langsung 2 orang ya. Jadi kita dapatnya itu per 1 orang itu 25 juta gitu ya, teman-teman. Alhamdulillah lumayan ya. Hitung-hitung nabung dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Dan ini setelah salat asar baru bisa kita mulai acaranya ya, teman-teman. Dan memang yang hadir tidak banyak karena ini bukan hari libur ya, ngambil kita hari Jumat ya, teman-teman. Jadi sebagian tidak pada hadir ya. Selamat mengikuti ya, teman-teman, kegiatan kami anggota arisan keluarga besar warung sembako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bobo. Ini aja puyeng nih, palanya nyut-nyut.
makanan atau apapun dikorbankan, mudah-mudahan jadi berkah
untuk semuanya dan berkah untuk yang bersangkutan, dan mudah-mudahan diganti oleh Allah yang lebih daripada apa yang dia keluarkan. Dan ajar ini adalah memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في sop ini namanya sop kikil sop dengkul ya, sop dengkul sapi banyak banget, empuk asin nama enak entas, yakin percaya kan masak. Yang saya nak kenal, ambil. Ada yang tak kau ingat, siapa?
Sambalnya dua macam. Lanjut makan. Lalapnya karena sambal kan nih, karena sambal kan lalapkan maksudnya gitu. Dia diselang-seling. Sambal hijau. Sambal. Panas ya, kena-kena. Batu kuyuh sampai yang mau panas, untung macam itu ya. Makan bareng, alhamdulillah. Mari makan. Anu hejo mah pedes wae tapi hejo pae. Nyoba jarang ya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh saeb cenah. Ayo. Kerupuk na utuh. Selesai makan, sisanya cuci piring ya. Iya, saya. Ayo mampir. Ya. Apa, Mas? Hah? Apa ya? Nomor 17 RT 4 RW 12. RT 4, sebelah sini, sebelah kanan, kiri. Kiri ya. Iya. Binani, Rini. Mama Gilang mana? Di dapur. Bating pundung. Bebe belah tadi anteran, agawe naon, tak ingetin? Bating karena jongkeng, kecapeannya dari pagi sampai malam. Kerja bakti cenah.
Terus gantian aku abis, terus mam. Baru nggak gantian, baru di warung. Abis makan selesai, baru ke rumah lagi, balik lagi. Sampai maghrib belum selesai ngubah piring. Dari jam 6 sampai jam 6. Diborong ini. Ini chefnya spesial. Bagi-bagi tangis angus. Belum selesai bagi-bagi. Biar enggak mubazir, kita fokus-fokus, kita bagi-bagi seadanya, makanannya seperti ini, menu-menu arisannya kita bungkusin. Alhamdulillah acara sudah selesai teman-teman. Nah, ini sebagian tamu juga mau pulang. Ini hampir maghrib ya, bukan hampir maghrib lagi, ini udah azan maghrib teman-teman ya. Ini setelah selesai salat maghrib, saya pun lanjut ke warung teman-teman ya, menggantikan anak bujang yang mau mandi ya teman-teman. Karena tadi seharian itu saya sambil mondar-mandir, nggak fokus di warung ya. Nah, jadi anak bujang menggantikan ya sampai maghrib. Dan nanti setelah maghrib, selesai salat maghribnya, anak saya ke warung lagi teman-teman, dan saya pun balik lagi ke rumah ya untuk menyelesaikan pekerjaan saya di rumah teman-teman ya. Karena kita belum menghitung-hitung berapa biaya arisan kita ya, karena kita ini berdua yang mendapatkan uang arisannya, nanti kita bagi dua pengeluaran biaya arisan ini teman-teman ya. Dari beberapa tahun lalu kita merasa terbantu dengan adanya arisan ini teman-teman ya. Kita bisa saling mendukung, saling mensupport, saling menyemangati ya dalam usaha teman-teman. Jadi menurut saya perkumpulan seperti ini sangat bagus bagi kami ya, para pengusaha warung sembako. Kita bisa saling sharing bersama teman-teman semuanya yang sesama satu profesi berdagang sembako ya teman-teman. Namun tidak apa-apa juga jika ada yang memang mau gabung dengan arisan kami ini ya, selain usaha warung sembako ya, nggak apa-apa teman-teman, namanya silaturahmi, dengan siapapun boleh gabung ya. Dan ini kita bukan dari orang Sunda saja ya, ada yang orang Padang, ada yang Jawa juga ya, ada juga yang lain-lain daerah lah gitu teman-teman ya. Tapi alhamdulillah kita persatuannya sangat baik, dan memang kita rumahnya jauh-jauh ya, ada dari Bogor, dari Citayam ya teman-teman, dari Jakarta juga gitu. Kita juga dari Bekasi, di wilayah sini berbagai daerah. Alhamdulillah teman-teman ya, kita menyempatkan hadir ya jika memang ada kesempatan ya teman-teman. Nah, untuk biaya konsumsi sendiri ini alhamdulillah kita merasa terbantu ya, karena kita sudah ikut iuran juga, iuran konsumsi ya. Setiap kita ada pertemuan pasti mengeluarkan biaya konsumsi ini, jadi tidak ditanggung sepenuhnya oleh tuan rumah seperti itu ya teman-teman. Jadi ini saya habisnya itu sekitar 3 juta lebih ya, ini kita bagi dua dengan kakak ipar saya teman-teman. Jadi ya alhamdulillah ya, berkah semuanya deh, pokoknya makan kenyang, bagi-bagi juga alhamdulillah lumayan, semua kebagi ya teman-teman. Jadi makanannya itu setelah kita makan itu kita bagi-bagiin gitu ya teman-teman, biar semua merasakan juga ya. Nah, begitulah ya teman-teman kekompakan keluarga besar kami, keluarga besar warung sembako dalam mengelola usaha dan silaturahmi ya, seperti itu teman-teman ya. Alhamdulillah, terima kasih semuanya, acaranya berjalan lancar dan warung saya pun tetap buka ya, meskipun saya capek mondar-mandir tapi rasanya puas sekali ya teman-teman. Alhamdulillah. Cukup sekian teman-teman video saya kali ini, sharing kegiatan saya di rumah dan di warung ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.